Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiy wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk sama-sama melakukan kefarduan kita berupa salat subuh yang tadi telah kita jalankan dengan berjamaah, dan kita tambah lagi menggunakan waktu yang penuh dengan keberkahan dengan mengkaji sebahagian daripada nasihat-nasihat agama. Seperti biasa, setiap subuh selama safari dakwah di Kalimantan Timur, ulun membacakan kalam Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Jadi ganti-ganti masjid terus bersambung kalam-kalamnya Habib Ali Al-Habsyi. قال الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى وأربابها يسعون فيها بوجهة فهم بين عباد بعلم وزهاد. Mereka bergegas dalam beramal dengan mencurahkan perhatian. Mereka adalah para pengabdi Allah dengan ilmu dan kezuhudan. Ini Habib Ali masuk, beliau berbicara kepada masalah kaum salaf, masalah ulama-ulama nang tadahulu. Beliau menceritakan bahwa orang-orang bahari itu, sebelumnya diceritakan beliau, orang-orang dahulu, salaf-salaf kita, ulama-ulama kita nang tadahulu, hidupnya penuh dengan kebersihan hati. Penuh dengan kebersihan hati. Hati mereka jauh dari berbagai macam penyakit. Ulama-ulama salaf, gawian bubuhan sidin itu jauh daripada penyakit-penyakit. Amal ibadah mereka tuh bersih, bersih benar amal ibadatnya. Sehingga mereka jauh daripada penyakit riya, jauh daripada ujub, jauh daripada penyakit sombong, jauh dari dengki. Itu ulama-ulama terdahulu. Jadi hati-hati mereka itu bujur-bujur mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat. Karena Allah menyebutkan la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti kada berguna harta, kada berguna anak, kecuali nang datang menghadap Allah dengan hati nang selamat. Itu nang pacang berguna di hari kiamat. Nah, ulama-ulama bahari mempertahankan itu. Ba'amal ibadat, kaya apa caranya supaya hati ini tetap bersih. Hati kada berpenyakit. Karena hati nang berpenyakit, pacang menghancur amal ibadah. Ria menghancurkan amal ibadah. Dangki, penyakit dangki itu menghancur beneran amal ibadat pian. Makanya jar Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama
ta'kulun narul hatabah. Dengki itu memakan kepada kebaikan. Pahala habis dimakannya oleh penyakit dengki. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Amun di hati masih ada dengki, junggang jungging, rajin sembahyang sunat, pahalanya nol. Karena di dalam hati ada dengki. Dengki itu bisa menghinggapi siapapun. Dengki itu bisa menghinggap lawan siapa saja. Terutama orang yang profesinya sama. Itu rawan dengan penyakit dengki. Pedagang sama pada pedagang, petani sama pada petani, pejabat sama pada pejabat. Tuan guru sama pada tuan guru, beda dengkian tak? Maulah jak mau eh. Buktinya banyak tuan guru na bermusuhan. Kenapa maka tuan guru bermusuh-musuhan? Inya dengki. Melihat orang lain naik, inya kada naik, sarik. Aturannya aku aja nang naik tonyo, de mau inya, nya mau nasib tu belain. Kada mau sama nasib. Nasib tu kada ada sekolahnya nasib tu. Sekolah nasib adalah ada. Nasib tu untung-untungan tadi, Bang. Kayak itu ngarannya nasib. Ada orang kada sekolah tapi panduitan. Ada nang sing banyakkan ijazah tapi dia ada berduit. Itu jurang nasib tu. Untung di nasib jurang. Orang aja kada tapi bisa kada marudai bapandir bini bungas benar. Dekawan nang seikong ni pandir terus bini muring. Ada kawa itu jurang nasib. Ngarannya nasib tu ya kayak itu tu. Bisa pian ulama-ulama tu bededengkian bisa melihat kawan naik lu hendak menyipak aja tu. Mikirakan orang. Arti dengki itu melihat orang lain dapat nikmat, hatinya kada nyaman. Bila melihat orang lain dapat musibah, inya bagembira. Itu orang dengki. Bila hati kita ada macam itu, berarti hati kita rahatan dihinggapi penyakit dengki. Silahkan hendak maju tanpa menyingkirkan orang lain. Silahkan maju. Tapi orang lain jangan disingkirkan. Silahkan aja maju. Nah itulah ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama terdahulu mempertahankan ibadat itu macam apa supaya selamat daripada penyakit batin. Terus mereka hidupnya menghiasi diri dengan ilmu. Di mana-mana yang dibahas mereka ilmu. Kadada basa-basi, bapandiran cuma bararamian tuh ada ulama bahari. Ulama bahari itu duduk-duduk ilmu yang dibahas. Duduk-duduk ilmu yang dibahas. Itu orang-orang dulu. Babida lawan kita lah, waktu banyak tabuang. Duduk-duduk Facebook dibuka. Duduk-duduk YouTube dibuka. Duduk-duduk IG yang dicek. WA yang dibalasi kita. Ini kita. Tapi ulama-ulama bahari kada. Duduk-duduk mereka ilmu yang dibahas. Terus mereka memperhiasi diri mereka dengan akhlak. Akhlaknya orang-orang dulu, beh, indahnya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu kita punya salaf, punya pendahulu. Kada tadahulu banget, Bang. Kurang lebih tahun 2010 beliau meninggalkan kita. Teladan dari beliau luar biasa. Siapa beliau? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggab. Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggab Jeddah, beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Satu hari beliau diundang oleh anak muridnya. Bulik daripada undangan, anak muridnya menolakakan. Menolakakan ke lawang mobil, hendak dimasukkan ke pintu mobil. Ngarannya paguruan hendak berbuat di mobil, dibuka akan mobilnya, lawangnya. Masuk Habib Abdul Gadir. Tiba-tiba si lalaki ini menutup pintu mobil. Deng, ditutup. Ya Habib, terima kasih sudah mampir di sini. Jazakallah khair, inggi kejar Habib. Terima kasih banyak jua, didoakan sidin itu dan ini. Terus jalan mobil. Hilang sudah mobil itu dari penglihatan si tuan rumah.
Habib Abdul Qadir menyuruh stop, kata beliau. Kaif ya Habib, kenapa wahai Habib? Bagaimana ini disuruh berhenti? Kan saya sedang nyetir, disuruh berhenti. Ya, berhenti, kata Habib Abdul Qadir. Ternyata beliau mengatakan, tolong bukakan pintu mobilnya. Kenapa? Jari kelingking beliau takapit di lawang mobil. Jari kelingking beliau takapit di lawang mobil. Berdarah tangannya beliau. Lihat ya akhlaknya salaf. Walaupun jari mereka sakit, tapi mereka sakitnya tidak di hadapan orang yang mengundangnya. Sudah hilang dari penglihatan orang yang mengundang tadi, baru beliau membuka mobil. Ini akhlak mereka menjaga perasaan kaum muslimin. Jadi jar supir. Kenapa maka pian kada bepadah mulai tadi? Jaka mulai tadi pang pian bepadah. Jar Habib Abdul Qadir. Kalau aku bepadah rahatan di situ, pastinya tersinggung. Pastinya sakit hati karena merasa bersalah mengapit tangan paguruan. Pastinya merasa bersalah. Aku kada handak orang nama undang aku hatinya sakit. Orang nama undang aku hatinya kecewa. Kada handak. Ini akhlak salaf. Akhlaknya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggab Jeddah. Banyak lagi contoh-contoh teladan ulama-ulama bahari nang kada mau menyakiti perasaan orang lain. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang ini salah satu orang yang mempengaruhi pemikiran Insinyur Soekarno. Habib Ali Kuitang ini merubah jati diri Insinyur Soekarno. Dulu Insinyur Soekarno MD. Paham MD? Beliau anti maulid, anti tahlil, anti-anti gawian aswaja. Tapi setelah nginap di rumahnya Habib Ali Kuitang, Insinyur Soekarno disulap jadi pejuang aswaja. Maka tercatatlah dalam sejarah, orang yang pertama kali melakukan maulid di Istana Negara, Insinyur Soekarno. Siapa nak awal-awalnya mempengaruhi pikiran Sidin? Habib Ali Kuitang. Karena beliau tuh ceritanya melarikan diri setelah dikejar-kejar oleh pihak penjajah. Kan parak kemerdekaan sudah. Jadi supaya aman di mana nginapnya? Di Kuitang. Itu kan ada dalam sejarah di sekolahan. Ada-ada. Yang ada tuh Insinyur Soekarno diculik keringas dengklok. Itu yang ada. Tapi cerita di rumah Habib Ali itu kadada. Itu hanya bisa ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Tapi tidak dibikin kurikulum. Kada. Kita penting jamaah ngaji nang kakak itu tuh penting. Supaya kita nih tahu bahwa ternyata di balik kemerdekaan Indonesia ada peran besar dari para ulama dan habaib. Nah, Insinyur Soekarno itu punya perguruan Habib Ali Kuitang. Nih, Habib Ali Kuitang ini, beliau adalah orang yang paling menjaga perasaan orang lain. Suatu hari Habib Ali Kuitang diundang oleh orang miskin. Rumahnya di pinggir rel kereta api. Miskin banget orangnya. Hakun aja Habib Ali mendatangi. Han, satu dah, itu contoh dah. Habib Ali menerima undangan kada bapilih. Kada bapilih, Sidin menerima undangan. Lakopang ano undangan ni bapilih, nang bedahinya aja diterima. Nang kada bedahi kada diterima. Kada itu Sidin. Tarima tarus selama Sidin kawa, tarima Sidin. Demi menyenangkan hati umat Nabi Muhammad SAW. Selama ada waktu, ada luang, ada kesempatan, kada data tumpang, pasti dikabulakan Sidin. Itu tuh prinsip ulama-ulama yang ikhlas. Adapun pihak nang mengundang harus paham. Apabila tuan gurunya memang waktunya kada ada lagi, tolong difahami. Ini kada tetap menggesak nang menyumpalang. Ayo pang, seikit ha guru eh.
satu mat teh guru we maliong dulu ka wadah kami sini nah kada mau satu mat wahini kada kau satu mat undangan tu pandirnya bener eh satu mat barang eh saparapat jam guru we kada kawa beceramah tu saparapat jam pasti lewat dikit okelah ceramahnya saparapat jam tapi befotonya setengah jam lebih pian kawalah nang kaya itu. Nah kalau bisa misalnya anak menyumpalang pokoknya kami minta waktu pian 20 menit aja setelah 20 menit pian langsung masuk mobil terus lanjut acara oke kalau bisa men-setting kayak itu kalau kada bisa kada usah karena banyak tatambahannya biasanya yaitu paling kada bapoto nah. Inilah jar Habib Salim Asy-Syatiri orang Indonesia ya, ahlul Indonesia la tatasyabba' anis suwar. Orang Indonesia ini tidak pernah kenyang daripada bapoto. Handak bapoto terus. Pernah sudah bapoto, tetap handak bapoto bahasa. Itulah orang Indonesia. Jadi kalau sudah acaraan itu, ceramahnya sejam, tambah menyediakan waktu untuk berfoto-foto minimal setengah jam. Bahkan sampai sejam, bapoto itu. Antrian panjang. Antrian panjang tadi bang. Jaka bang ada yang bayarnya saya ikong. Jika ada juga yang bayar kan, ada juga manisnya, upah lapah badiri. Oh, jar. Ada itu tambahan gitu. Ada yang penting ikhlas melayani umat Nabi Muhammad. Tapi unang dilayani harus paham. Harus paham gitu. Nah. Entah maaf lah, kadang-kadang ada yang kayak kada percaya. Kayak itu nah. Guru minta jadwal pang bulan Rajab, hibak jolot. Masa guru hibak? Malam-malam guru, malam hibak. Siang-siang guru hibak jalan tiga kali sehari kayak makan obat masa guru kayak kada percaya tolonglah guru cariakan pian kada percaya kah jalan nah ulun memfotoakan daftarnya imbah dipotoakan oh iya guru hanyar percaya kayak muha pandusta kan apakah nah ada aja manusia nang kayak itu pian imbah dipotoakan hanyar percaya. Nah kayak tuan guru mendustai saya kok kayaknya jesirin dasar dah hendak menerima aku bukan kada hendak menerima hibak jakanya nang kada hibak kada pacang kada menerima nah itu hibak tadi pang jadi harus percayalah kita bila jatuhan guru hibak kayak sudah jadi ulun rajin supaya ano orang kada banyak tanya lagi nah julun cek pian seorang jadi supaya jangan ada dusta di antara kita oh. Jadi jujur aja, ulun jujur, nang sampian melihat nyaman kayak itu nah. Banyak nang ada percaya. Umalah guru jar cariakan, bang. Kamana menceriakan? Hibak. Gimana lagi mandak? Nah, kayak itu. Nah, jadi akhlaknya Habib Ali waktu diundang oleh orang miskin, datangi sidin. Pas tuntung baca doa selamat, makanannya napa? Walut. Tahu pian walut belut yang kayak ular tuh. Masalahnya Habib Ali ini kada bisa makan. Habib Ali itu sekeluargaan kada bisa makan walut. Jadi waktu disurungi walut nah kayak apa nah akhlak sidin disurungi orang walut. Habib Ali langsung mengatakan tuan rumah tolong dibungkus aja. Dibungkus. Kenapa Bib dibungkus? Perut saya masih kenyang, ya Habib Ali. Tolong dibungkus. Oh, dengan senang hati Bib kita bungkuskan. Dibungkuslah, dibawa bulik. Himong tuan rumah karena Habib Ali hakun membawa bulik makanannya. Sampai di rumah bariakan sidin ke pembantu sidin, karena sidin kada bisa makan. Itulah akhlak beliau menjaga perasaan nang ampun rumah. Kada ada sidin untuk disurungi orang walut. Nah, aku kada bisa makan walut, nek. Adakah lagi lauk lain pada gini? Dada, Habib Ali gitu. Amunnya kita manakuni lauk lain adakah, itu bisa menyakiti hati orang lain. Bisa menyakiti, pian. Kada makan daging sapi, lo kuciak-kuciak aja tuh pas di aruhan. Tuan rumah, adakah lagi lain pada daging? Ada aja tuh, nah kakak itu rajin. Tuan rumahnya mau ada aja sidin tulang tuh. Lain pada daging Bang Nani takuni tulang ada nah itu akhlak mereka lah dan orang-orang salafus saleh kata Habib Ali menghiasi diri mereka dengan sejumlah wirid
Setiap orang soleh pasti memiliki wirid-wirid yang rutin diamalkan oleh mereka. Ya, setiap orang soleh ada. Macam Imam Haddad ada memiliki ratib, sehingga ratibnya dikenal dengan Ratibul Haddad. Imamul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas punya wirid, dikenallah dengan Ratibul Attas. Imamul Idrus punya wirid, dikenal dengan Ratibul Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran punya amalan, punya wirid, dikenallah dengan Wiridus Sakran. Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim punya amalan, macam-macam amalan. Ada doa Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridha. Itu amalan-amalan mereka. Setiap orang soleh pasti bisa amalan. Ujar ulama kita, guru sakumpul itu menulis di dalam imdad, madadu syaikhi fi wirdihi. Pertolongan seorang guru terletak pada wiridnya. Anak murid nah hendak ditolong oleh paguruan, dituruti apa nang diamalkan guru, itu nang kita amalkan. Apa nang diamalkan guru, itu nang kita amalkan. Insya Allah kita diberi pertolongan oleh guru kita. Bila kita dapat masalah, bisa guru kita menolongi kita. Itu dengan keberkahan daripada amalan-amalan mereka. Nah, lalu Habib Ali menyambung perkataan beliau tadi, wa arbabuha yas'auna fiha biwijhatin fahum baina ubbadin bi'ilmin wa zuhadi. Mereka bergegas dalam beramal dan mencurahkan perhatian. Mereka adalah para pengabdi Allah dengan ilmu dan kezuhudan. Orang-orang soleh ini bisi amalan, apa namanya, bisi sifat, bergegas, bacapat menggawi kebaikan. Maksud bacapat di sini bukan gawiannya, tapi bergegas melaksanakan. Terhatan menggawi, mereka tetap santai. Nah, kayak hati ini, hendak sembahyang sunat, langsung aja sembahyang balakas. Langsung sembahyang balakas, tapi sembahyangnya tetap santai. Maksudnya tuh bercepat masuk kepada sembahyang. Dalam sembahyangnya tetap santai. Santai dalam sembahyangnya beliau. Bahkan orang-orang soleh itu sembahyang sunatnya, macam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tahajud 20 juz, duha 10 juz. Itu beliau. Nah, kita mana suah? Rakaat pertama Yasin dia kada pernah disusuahi ya sakakali. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarak, kan nyaman tuh. Membaca Quran di dalam sembahyang sebiji huruf pahalanya 100. Kita baca Fatihah itu aja pahala kita berapa sudah? Huruf Fatihah 156 kali 100 berapa pahala kita? 15.600 dapat pahala kebaikan. 156 hurufnya Fatihah. Ada riwayat Fatihah itu hurufnya 155. Kalau membaca ma kalimat maliki yaumiddin, malikinya dengan bacaan pendek. Maliki yaumiddin. Boleh ma itu dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Kalau Habib Ali sahibul maulid itu biasanya beliau salat membaca Fatihah itu rakaat pertama Maliki Yaumiddin-nya ma-nya panjang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, panjang ma-nya. Lalu rakaat kedua Habib Ali memakai kalimat yang pendek, apa namanya, hurufnya yang pendek. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Itu Habib Ali biasanya kayak gitu. Jadi beliau membacanya keduanya dibaca sidin. Di rakaat pertama jumlah Fatihah 156, di rakaat kedua 155. Kali 100 berapa pahalanya dah? Baca Yasin pian berapa? Hurufnya Yasin sampai malakutukul tuh. Sampai turjaun habis. Berapa hurufnya? Banyak dapat pahala. Disusuahi ya baca Yasin.
Subuh, guru aja aku baca Yasin. Tentang bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Langsung rukuk. Itu dua huruf aja dapat ngarannya. Ulun suah bahari sekolah kawan kayak itu. Kawan jadi imam. Jadi imam pina musti hak mukaannya. Kaf ya ain sod. Dalam hati kami ini panjang benar nih ayatnya nih. Waktu di pondok tuh pengasuh kadada hari itu inya sebagai kakak kelas jadi imam. Inyana jadi imam maghrib. Allahu Akbar. Apa kami tadungki-dungkil baca Fatihah? La ilaha illallah. Ja kami bepala si Anang ini jadi imam. Orangnya kureheng-kureheng jadi imam. Kureheng-kureheng bang. Model kayak ulahnya gegejaan sembahyang. Kujihing-kujihing jadi imam. Oh mak jolun. Heh. Ada tuh di sekolahan bahari orangnya. Ya laporan sampai gak lawan pengasuh tuh langsung aja sampai di sini orang gila jadi imam jisirin. Orang gila jisirin jadi imam. Nyar-jar aja kami sampai di sini orang gila. Tapi lah orang-orang bahari itu menyambati anak murid orang gila. Keluarnya bagus-bagus aja. Keluarnya bagus-bagus aja. Kita pernah mendengar Sayyidil Ustaz Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Ba'bud. Habib Ali Ba'bud itu mengajar di Darun Nasyi'in, di Lawang. Keras. Orangnya mengajar keras. Tipe ulama yang keras. Anak murid ini kalau sudah ada ba'adab, anjing ente. Bisa sambat sirin anjing. Tapi yang disambati anjing keluar pondok jadi ulama besar. Kan aneh. Rupa-rupanya sambatan sidin tuh ada mengandung rahasia. Ini beda lah nih, ndak kalau dituruti oleh kita nih. Kalau kita nih nyambati anjing dasar jadi anjing jadi kuyuk juga. Kita sambati anjing jadi kuyuk orang. Habib Ali menyambati orang anjing sidin, ganalnya jadi ulama-ulama besar. Itu. Ada orang bekesah kayak itu nahlon ulun. Pernah jesidin kami menemui waktu di Darun Nasyi'in. Habib Ali menyambati anak murid anjing. Tapi nanti sambati jadi orang sukses di kemudian hari. Itu hebatnya ulama-ulama lah. Jadi orang-orang soleh dan tadahulu itu, ba'amalan itu pasti bergegas menggawinya. Kenapa ya maka disuruh bergegas? Apabila kita berlambat-lambat menggawi, itu biasanya apa ngarannya godaan syaitan itu lakas masuk. Dan termasuk bagian daripada godaan syaitan yang ditulis Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, 7 langkah syaitan melemahkan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Mulai yang pertama disuruhnya meninggalkan dulu. Pas kita hendak menggawi kebaikan, kadusah gen di syaitan, melapahi awak. Bila di situ sudah kalah, hanya langkah pertama KO dah. Bila di situ kada mempan, pindah inya ke cara yang nomor 2. Suruhnya meninggalkan kada mempan. Aja setan gawi ha. Tapi kaina gin. Kaina aja menggawinya. Marah ai kam menggawi sembahyang, tapi kaina. Kaina aja. Panjang lagi waktunya. Kaina aja, panjang lagi waktunya. Ini tipuan setan juga. Itihi jam subuh. Hanyarlah masalatu khairum minan naum. Sawatai madar dulu. Bangun jam 9. Itu tipuan syaitan. Kalau yang nomor 2 ini kada mempan, pindahnya ke nomor 3. Ayo wai gawi sumbahyang lakasi. Lakasi sumbahyang lah. Lakasi. Lakasi haja syaitan. Tapi menggawinya cepat-cepat. Menggawinya cepat-cepat. Ya nantaraweh itu 20 rakaat 7 menit tuntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, amin. Taraweh tercepat sedunia. Himo. Disambat tercepat sedunia. Bungol. Tumak ninah di mana? Kada tapakai tumak ninah ya pak. Orang taraweh itu nanyaman sejam sedang.
Jadi pinggang kada terlalu sakit, awak kada terlalu lapah. Ning ini 10 menit atau 7 menit la ilaha illallah. Jangan sembahyang kaya nang hayam matok beres tu lagi. Nah, top 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 sembahyang, heh. Itu pian besi penyakit pinggang langsung patah sekali gitu. Nah. Allah, ana orang bahari begegas dalam beramal ibadat, orang bahari kayak itu. Dan mereka dalam beramalan itu mencurahkan perhatiannya bujur-bujur. Lawan amalan itu diperhatikan bujur-bujur. Macam apa amalan itu supaya tetap istiqomah digawi. Kenapa mereka mencari istiqomah dalam beramalan? Karena istiqomah inilah yang membuat Rasulullah paling ketujuh, Allah paling ketujuh orang istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, kata Nabi. Paling diketujui Allah amalan itu amalan yang dawam, istiqomah, rutin, kada bisa langkong. Biasa kami di Galua kada bisa langkong, kada bisa tertinggal, terus digawinya. Wa inqal, sekalipun sedikit amalan tuh, biar sedikit tapi istiqomah Allah katuju. Daripada beramalan banyak tapi ampih langsung sampai mati ada tagawi lagi. Hari ini bersalawat langsung 10.000 bersalawat, sampai mati disuah lagi bersalawat. Allah lebih senang yang sehari 100, sehari 100, atau sehari 500, sehari 500, tapi sampai meninggal dunia istiqomah baca 500 sehari. Allah lebih senang yang kayak itu daripada sekali banyak tapi ampih bakajut. Nah, kita suruh didiklah nafsu kita tuh beramalan dikit-dikit dulu. Jangan mendidik nafsu tuh apa namanya beramalan langsung banyak. Ini termasuk bagian daripada godaan nafsu, beramalan tuh hendak banyak. Kita perlu juga pian mencurigai nafsu dalam hal beribadat. Perlu, karena banyak orang beribadat tak bawa hawa nafsu. Banyak. Bemaulid ketujuh, sembahyang subuh malandau. Aneh nih, aneh. Bemaulid ketujuh tapi sembahyang subuh malandau, kayak apa kisahnya? Tak lalu begadang. Orang mau hendak begadang juga sama laman sekalian begadang. Nyaman imbas sembahyang subuh tuh bekorinah lagi bayar hutang. Kuring jasa siangan. Manusia-manusia kelalawar kan, kada bapak. Modelnya menuruti gawian kelalawar. Kada jadi masalah. Tapi keparduan digawi. Nang ini nih rajin-rajin menggawi nang sunat, nang fardu ditinggalkan. Itu nafsu ngarannya. Beribadat hendak banyak terus. Itu nafsu. Patut dicurigai pian. Wah, sekali menggawi banyak, imbahnya ampih langsung sampai mati kada tagawi lagi. Itu nafsu. Cobalah dikit-dikit beramalan. Makanya jangan langsung banyak, ada hati tak buka hendak tahajud, cukup 2 rakaat dulu. Cukup 2 rakaat. Dilatih istiqomah semingguan misalnya 2 rakaat, bisa dinaikkan. Ditambahi hendak berapa rakaat? Karena hanya ditutup pakai witir. Kan kayak itu. Tunggal dikitan pian. Jangan langsung banyak, jangan. Sama orang bersedekah. Bisa bersedekah itu karena nafsu. Hutang jatuh tempo. Sekalinya duitnya disedekahkan. Apa maka bersedekah? Cunya ini, hutang wajib. Hutang wajib, sedekah sunat. Mangarasi nang sunat nang wajib ditinggal. Ini hungang jurang. Ada pintar tuh ya kayak itu tuh, karena nafsu. Nah makanya perlu dicurigai lah nafsu kita nih bisa kayaknya mengajak kita beribadat, padahal ternyata inya manipu lawan kita. Bisa. Jadi jar Habib Ali, orang-orang dulu itu mencurahkan perhatian kepada amal ibadatnya. Nah sehingga mereka inilah yang dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang dihiasi dengan ilmu dan sifat zuhud. Mereka berlaku zuhud. Orang-orang dulu itu pasti zuhud pian. Beda dengan kita wahini lah. Kita wahini banyak juhud. Juhud banyak juhud. Zuhudnya kada. Juhud banyak.
Allah, jadi bukan lagi ulama'ul amilin, tapi ulama'ul ambilin. Jadi ambil tarus, kada peduli ya. Kada peduli dari mana, yang penting banyak berduit. Itu maksudnya wayhini. Zuhud itu di, apa namanya, kayaknya kada tapi ada lagi di hati seseorang. Sifat zuhud. Apakah zuhud itu pakaiannya bertambal-tambal? Zuhud itu bisi pakaian bertambal-tambal, rumah buruk, jabuk. Kayak itulah orang zuhud. Kada. Zuhud itu andakannya di dalam dada, dalam hati. Dan itu nang tahu cuma kita lawan Allah. Kada mutlak rumah buruk, baju buruk, tapih buruk, sandal buruk, jadi ukuran zuhud. Kada mutlak. Kada mutlak jua orang berpakaian serba mewah, mobil mewah, rumah mewah disebut hamba dunia. Kada mutlak jua. Karena pakaian zuhud itu andakannya di dalam batin. Dalam batin andakannya. Berapa banyak orang rumah sugih, mobil mewah, pakaian mewah, hatinya zuhud. Banyak. Ada orang miskin, rumah jabuk, rumah buruk, tapi hatinya rakus. Ada aja. Jadi zuhud itu kada kawa diukur dengan dohir. Kada kawa. Kayak Habib Ali misalnya. Habib Ali Sahibul Maulid nih. Nang kita baca kalam beliau. Itu beliau sugih. Rumahnya mewah. Habib Ali ini paling mewah di kota Siwun. Rumahnya zaman dulu. Duitnya berlimpah ruah. Makanannya nyaman-nyaman. Sampai banyak orang nang menyambati lawan sidin. Kaitulah orang wali. Ya. Kaitulah orang wali. Ya. Aturannya orang wali itu susah hidup, makan seadanya, rumah jabok, kayak itu orang wali, kayak itulah. Apa aja mun wali itu sugih, itu ngaranya keduniaan, kada ada keduniaan, seorang kasialan. Orang wali itu, ada istilah nang handak dunia itu, kada ada. Cuma dunia nang manyasahi lawan sidin. Sidinnya kada handak, cuma dunia nang manyasah. Itu tuh Habib Ali tuh kayak itu sidin. Sudah pernah ulun ceritakan di beberapa tampilan di YouTube itu di manakibnya Habib Ali Sahibul Maulid, pernah ulun kisahkan. Datang orang ke rumahnya Habib Ali. Wahai Habib, pian ini kada cocok jadi wali. Hah, kenapa aja Habib Ali kada cocok jadi wali? Orang wali itu Bib hidupnya kan susah, rumahnya apa jabuk, bajunya buruk, kopiah timbak patir, anu apa ngarannya nih kuning kopiah, noh besisik naga, kayak itu Bipe orang wali. Oh iya kah Habib Ali, apa alasannya? Itu orang zuhud Bipe kayak itu. Habib Ali, zuhud itu bukan di zahir. Tapi zuhud itu letaknya ada di dalam batin. Pas ketika si lalaki itu mendebat kepada Habib Ali, Habib Ali hanyar dibari orang korma paling mahal sedunia zaman itu. Nah, Habib Ali, fulan bin fulan, ini ada korma satu kotak. Ini korma kalau ikam jual di pasar bisa payu 5 juta. Sekotak halus 5 juta ibarat duit kita wayah ini. Korma apa yuk 5 juta sekotak halus. Larang harganya. Iya kah Habib? Iya aja Habib. Nah, korma nang larang ni ku bariakan ke ikam. Aku bariakan lawan ikam aja lah korma nang larang ni. Bujur-bujur Habib. Iya Habib. Aku kada handak korma nang ini. Aku bujur-bujur kada handak. Inya bener Matari aku jadi ku tarima. Aku dah handak pada makan korma ni. Mun pian bari iwi pae begemeten nyambut. Ha. Kan diberi bagaimana nih menyambut jar kayak itu diunjuk lawan si lalaki tadi kan imbah diunjuk dibawanya ke pasar korma mahal terbaik sedunia siapa mau cuma 5 juta beparak keluarga Baroja di daerah Hadramaut itu ada kelompok atau bubuhan Syekh
marganya Baroja. Ujar si Baroja ini memaraki, kalau 5 juta itu murah. Korma sekelas ini 10 juta bisa cukup. Harganya 10 juta mampu. Iya, Kak Hajar. Ikam juallah 10 juta. Kenapa aku nukarinya? Ayo, wai. Mandak 5 juta tawar orang 10 ya, Pak. Apa lalai malabuh? Langsung, dilabuh lagi. Akhirnya berjadian, akad jual beli, korma tadi ditukari oleh si keluarga Baroja. Sampai di rumah, keluarga Baroja ini memikirkan, kalaunya korma mahal niku makan sorangan sakaluargaan, rasa kada berkah jua, ya sudahlah korma ini ku antar lagi ke tempatnya Habib Ali supaya tambah barokah. Akhirnya korma itu diberikan pulang ke Habib Ali. Datang si lalaki dari keluarga Barojan, ya assalamualaikum Habib, waalaikumsalam, apa kabar pun, memberi pian hadiah Habib, ni korma paling mahal ulun menukar di pasar 10 juta. Oh iya kah, ulun terima, jazakallah khair, terima kasih banyaklah. Kada lawas datang si lalaki nang jual 10 tadi. Alhamdulillah Beb, alhamdulillah Beb, 10 juta Beb, kada 5 juta 10 payonya. Iya kah Jabib, alhamdulillah rejeki ikam, berarti kamana ikam menjual di pasar Beb. Sekalinya nang Baroja tadi mengoleh, kalau nah ini orangnya, bibai jana manukari jar. Ini orangnya nama nukari 10 juta. Nah, Jahabib Ali, inya datang ke sini maatari aku. Maatari aku nih. Nah, ini kan melihatlah Jisidin, manila laki tadi. Bukan aku menyasah dunia, tapi dunia menyasah aku. Kan sudah kubariakan kormani takai ikam. Timbul tebulik pulang takai aku. Dasar rajakiku, Jahabib Ali, disasah dunia kayak apalagi. Bukan aku hendak lawan dunia, tapi dunia nang menyasahi aku. Kan kayak itu tuh Habib Ali lah. Kada hendak sidin, beriakan sidin dah. Sudah diberiakan tuh bulik pulang. Jadi luar biasa orang wali itu, dunia nang menyasahi sidin. Nah, ada kita nih, kita nang menyasah lawan dunia, mahingal pian nyasah to. Apa buka mangga awak? Ada nang gegembangan nyasah dunia. Orang bahari zuhud, zuhudnya tuh luar biasa. Jadi ukuran zuhud tuh bukan berarti di penampilan, kada. Banyak ulama-ulama kita pakaiannya nicis, matching pakaiannya. Banyak nicis pakaian. Pokoknya bila sidin tuh tampil, bajunya bagus, busana pakaiannya lengkap, semuanya bagus. Mewah lagi bahkan. Pakaian-pakaian beliau kada ada yang murahnya. Kopiahnya paling murah harga 100 ribu. Imamahnya harga 100 sampai 200. Bajunya harga setengah juta. Berapa dah? 700, 800. Tapih sidin harga 400. Sarung tenun sama rinda yang 3,5. Tapi ganapkan jam 400. Berapa dah? 1.200. Sandal sidin harganya 400. Berapa? 1.600. Gelang jam sidin harganya 1.500. Berapa dah? 3.100. Cincin beliau sabalah, bulu safir berlian 5 juta. Berapa dah? 8.100. Sebelahnya lagi makai yakut berlian 5 juta juga diganapakan. Sudah berapa? 13.100. Loh, ini pakaian tuan guru, pakaian orang alim, sampai sekali pakai main 13 juta. Pakaian di awak aja 13 juta. Belum misalnya sidin makai selendang, habwah, atau makai apa-apa kayak itu, nah, tambahannya. Belum lagi. Apakah itu mereka cinta dengan dunia? Kada bisa dipadahkan cinta dengan dunia. Karena hati mereka yang jadi ukuran. Hati mereka yang jadi ukuran. Bukan artinya zahir itu menjadi ukuran orang keduniaan, kada. Banyak ulama-ulama kita mobilnya mewah-mewah. Banyak. Ada yang pakai Alphard, ada yang pakai Velfire. Itu salah-salah sambat, sambat ampun seorang. Velfire. Ada yang pakai apa namanya? Kendaraan-kendaraan mewah yang lainnya, dah pakai Land Cruiser,
Ada yang pakai hammer. Kita pakai hamburger ora ya. Mewah-mewah pakaiannya, apakah tampilan mewah itu mereka keduniaan? Belum bisa dikatakan keduniaan. Karena tergantung hati mereka. Itu ulama-ulama kita. Jadi orang-orang dulu penuh dengan kezuhudan. Soteng lagi nah. Terakhir. Ulaika qaumun syarrafallahu qadrahum fahum baina aqtafin kiramin wa autadi. Mereka sekelompok manusia yang dimuliakan oleh Allah kedudukannya, dan mereka termasuk ke dalam golongan para wali kutub dan autad yang mulia. Sehingga dengan amal ibadat mereka, dengan kesungguhan bubuhan salafus saleh kita itu tadi, menyebabkan mereka diangkat oleh Allah, ada yang jadi wali kutub, ada yang jadi wali autad, ada yang jadi wali abdal, ada yang jadi rijalul ghaib dan lain-lain sebagainya. Pangkat wali itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan pangkatnya wali sejumlah bilangan rasul. Jadi rasul 313 ikung, orang jadi wali pangkatnya 313 jua. Ada enggak itu namanya mbat. Nah, paling tinggi dari semua wali kutub. Kutub tuh paling tinggi, pangkat kewaliannya paling tinggi. Banyak dari kalangan salafus saleh hidup mereka karena cangkal beribadat, istiqomah mengamalkan wirid, hatinya barasih, diangkat Allah mereka jadi kutub. Contohnya di pemakaman Zambal di Kota Terim, di Hadramaut ada pemakaman Zambal. Di Zambal itu dulu, itu dahulu sudah dikuburkan 80 wali kutub. Kamana cari wali kutub 80 pian? Ayo 80 wali kutub nang dicari. Kamana cari di Zambal 80. Di Kalsel kita yang diyakini jadi wali kutub cuma 2. Yang pastinya dulu, yang pasti yang lain wallahu alam lah pangkatnya kayak apa. Yang pastinya kutub 2. Datuk Kalampayan dengan Guru Sakumpul. Yang lain kewaliannya tak ke bawah pada itu. Tapi kalau di pemakaman Zambal pian, 80 itu bahari. Kutubnya nambah kubur di sana 80. Banyak mereka-mereka jadi wali. Nah, makanya di Kota Tarim itu dikenal bumi sejuta wali. Kenapa dikenal bumi sejuta wali? Karena disitulah mereka-mereka salafus saleh mendidik anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Sehingga mereka-mereka di sana, sebagian ulama menyebut, tidak tumbuh kumis, kada tumbuh sisingot, melainkan mereka sudah kasyaf. Belum tumbuh sisingot, sudah kasyaf. Bahkan di sana saking banyaknya orang jadi wali, ada orang dari Indonesia datang, ingin menghitung di sana berapa jumlahnya wali. Dilihati muhanya wali, pakai buku catatan, pakai buku tulis. Itihi muhang ini wali, itihi muhang ini wali, itihi muhang ini wali, 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 wali. Pas di jalan, tatamu tukang tambal ban, tukang bengkel. Kada ada peputungan muha jadi wali, napa muring lawan oli di japai. Menambal juga wian nek, membengkel. Ah, gini lain wali. Sekalinya berjalan talewati. Hei. Singgah. Jenang tukang bingkel tadi, tukang tambal. Kenapa aku kada dicatat? Loh, catatan apa? Kan ikam mendata orang jadi wali di sini. Tahu. Ikam mendata orang jadi wali. Kalau kenapa aku maka kada dicatat? Oh, iya kah? Pian wali juga. Iya, aku wali juga. Langsung dikasyapnya sidin. Sekelas tukang bengkel, tukang tambal jadi wali. Apalagi tuan gurunya itu di sana. Nah, kalau di wadah kita, tuan gurunya aja kada wali, apalagi nanti tukang lain-lain pada tuan guru mungkinnya. Ya, kalau orang-orang di sana tukang bengkelnya aja wali, tukang tambalnya wali, tukang sampah wali. Itu saking bahamburnya wali di sana. Nah, inilah Kota Tarim. Ternyata Kota Tarim ini jar bahari dapat keberkahan dari doanya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar masuk ke Kota Tarim, beliau berdoa dengan beberapa permintaan. Salah satunya doa Abu Bakar Siddiq, ya Allah,
jadikanlah tempat ini tempat bermunculannya wali-wali engkau sebagaimana munculnya lumut di padang air. Kayak apa banyu tu, nah setumat aja banyu tu tumbuh lumut, setumat aja bandak belumut liir, ada lumut di dalamnya. Itulah kota Tarim. Di dalam kota Tarim pokoknya wali-wali ini satu yok di sana, banyak orang jadi wali di sana. Kota Tarim luar biasa benar pian, banyak karena mereka di sana dididik bujur-bujur mengikuti jejak langkah para pendahulunya sampai wayah ini pian. Jadi orang-orang di kota Tarim tu taraweh sama laman itu. Kada main orang pakai kuliah kul huwallah tu kada main. Ada orang tarawih berapa juz semalaman di wadah Habib Omar di Darul Mustafa di Kota Tarim, itu tarawihnya 2 juz. Semalaman 2 juz. Jadi sebulan tarawih 15 juz, 15 hari sekali tamat. 15 hari sekali tamat. Jadi sebulanan 2 kali tamat tarawih. Itu orang di sana. Kakaknya Habib Omar Al Habib Ali masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, itu tarawihnya semalaman 100 rakaat tiap malam sampai akhir hayat beliau 100 rakaat. 20 rakaat tarawih bersama keluarga, habis itu beliau pindah ke Masjid Jami', tarawih lagi 20 rakaat. 20 rakaat berikutnya pindah lagi ke masjid mana-mana, karena di sana tuh masjid banyak. Ada Masjid Segab, Masjid Aidid, Masjid Idrus, Masjid Imam Haddad dan lain-lain, banyak pindah-pindah masjid. Bila sampai tarawih Pak Ampihan itu jam 4 subuh tuh tuntungnya. Tuh orang di sana. Tuha sidin kawa 100 rakaat. Itu di sana. Wadah kita parae nang kene. Wadah kita 20 rakaat imam galai aja dan bulik bedahulu udah. Galai aja. Aku kada turun bilangin tuh jadi imam. Lambat ampeh aja. Tuh wadah kita kayak apa nah jadi wali, lali maka iya. Nan, ayo beda dengan orang-orang di sana tuh, masya Allah. Biar orang-orang di sana, orang di sana bila buka puasa kada dana makan nasi. Buka di sana makannya minum teh atau minum susu, korma sebiji, roti sebuting dulu, roti halus-halus, lain roti Maryam nang kayak muha atau lain, roti halus-halus aja. Itu nanti makan buhan sidin. Imbah maghrib hanya makan nasi. Itu orang di sana. Imbah maghrib hanya makan nasi yang berat-berat tuh imbah maghrib. Tuntung makanan, orang istirahat guringan dulu. Kenapa para isya jam 7, jam 8 mandian. Tuntung mandi hanya sembahyangan. Itu orang di sana. Orang di sana tarawih santai. Di kita tarawih baca cepatan. Apalagi langgar wan masjid baparakan, mek ni betitimbekeun. Tuh je sekong orang sana anoli la pikuraisin sudah awak hanyar wal asri ya amdah dahulu orang subalah mampihan ngintu dipikirakan jauh kita ni jauh benar dari teladan salafus saleh, jauh benar biar. Nah makanya kita kada bingung lah melihat di Kota Tarim tu luar biasa orang-orangnya. Maka mudahan kita tulakan ke sana kena bisa beimbailan ulun kada apa-apa anu duitnya bayar masing-masing. Ya kada apa-apa, bimbayan misalnya lah guru, apabila misalnya kita tulakan ke Tarim, nah oke, okay. Nya orangnya cukup, bisa diaturakan. Promosi ini ada juga daripada aja gitu. Nah tulakan ziarah ke Kota Tarim, wah banyak wali-wali di sana. Ih masya Allah, salah satu amalan jar supaya lakas ke Kota Tarim, rancaki membaca ya Tarim wahlaha, ya Tarim wahlaha, ya Tarim wahlaha. Nah itu insya Allah suatu saat pacang menjajak Kota Tarim. Tarim, 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 Tarimul Ghanna, masya Allah luar biasa lah. Nah itu orang-orang bahari. Jadi karena kesungguhan mereka dalam beramalan, akhirnya mereka banyak yang diangkat jadi kutub, ada yang jadi wali-wali yang lainnya. Inilah orang-orang dulu. Nah kita mendengar cerita-cerita seperti ini, mudahan bisa menggugah semangat kita untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal ibadat. Mudah-mudahan hidayah dan taufik dari Allah selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita dapat istiqomah dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, minta ridha, minta halal lawan pian berataat.